hidup, mempelai laki-laki melihat pertama kali di dalam pernikahan sesuatu yang cantik, yang indah, yang luar biasa, yaitu istrinya. Dan hari ini kita akan hidup bersama-sama sampai Tuhan ketiga, dan dia akan berubah. Jemaat Tuhan kompak dengan saya ya. Kita itu bertiga. Siap saudara ibu? Baik ibu? Ya. Sama-sama katakan. Satu, dua, tiga. Dan hari ini dia akan memberikan ciuman. Ciuman yang pertama setelah pernikahan diberkati dalam sebuah pernikahan dengan ucapan syukur dan dengan ketulusan. Dan sekali lagi saya minta jemaat kita hidup bersama-sama dengan hitungan ketiga dan we boleh cium ya. Hitungan ketiga, jangan sekarang dulu, hitungan ketiga ya. Hari jemaat kita sama-sama hitung dengan kompak ya. Satu, dua, tiga. Dari tadi beli mulu orang yang tanya mau. Aku ah dia, gua gak ngerti deh beneran. Tolong dong jawab dong. I don't know. Jadi gimana Li? Li gimana mau? Nanti ada klarifikasi. Ya, klarifikasi pokoknya tahun depan. Apa yang mau dipakai? Ada. Pokoknya tahun depan. Udah. Lahir pasti. Kan saya pokoknya harapinnya yang penting cepat. Makasih. Pokoknya harapan kita untuk sebelum closing kita omong dulu ya, biar diam lah ya. Harapannya kita maunya sehat selalu, amin. Sukses selalu, amin. Kedepannya pernikahan kita langgung-langgung aja, nggak ada macem-macem. Ya paling gosip-gosip dikit lah, nggak apa-apa. Setilang-setilang sedikit ya, cantik rumah tangga. Sukanya segitu doang. Sebenarnya, will never be alone. Sebenarnya. Thank you.